Sudah siap berangkat. Ya, apa aku tolong diantar ya? Terus nanti minta dijemput jam berapa nanti? Nanti Abah jemput. Ya, dijemput sebelum maghrib lah. Ya nanti Abah jemput. Terus Intan sama Baim sekolah ini. Ya sudah, yuk berangkat sekarang. Yuk. Bener loh, disebut sebelum maghrib. Iya. Umi, siap berangkat sekarang? Iya, Mama mau berangkat. Kamu di rumah sama Mas ya? Ya sudah, yuk berangkat sekarang. Yuk. What happened? Eh? Hey, Mom. Look at me. I have one jambu fruit. It's for you, okay? Come on, baby. It's for you. Jambu fruit for you. Hey, jambu fruit. It's for you. Ayo, please to eat. Hey, what happened with you, huh? What happened with you? Hey, Mom. It's for you. Ayo, please. Kowe kok ketok sedih ngopo to? Trek ketrek. Monyet. Hey. Ini dibawain jambu kok nggak mau. Ini manis ini. Apa? Ini loh. Ini jambu ini manis. Kamu nggak mau? Hah? Kamu digigit kuda nanti bisa. Wah, lucu. Ayo. Nih, kuda mau jambu. Ini enak-enak dimakan jambu. Jambu. Nah, oh jatuh. Sorry, I'm sorry. Nih, ya. Nih. Ini ya dimakan. Ini sini. Nah, jambu. Oh, jatuh lagi. Nanti dulu, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Bentar. Sini. Itu. Nah, oh, jatuh lagi ya, Pak. Nah, oh. Jatuh lagi. Sudon. Ayo, makan. Oh, jatuh tuh. Ya, makan, ambil, bisa. Tuh, kamu nggak mau jambu. Nih, kau lihat ini. Nih. Ini kamu lihat sini. Hei, nah, ini loh kau. Ini loh, lihat. Nah. Ini loh kamu. Mau gendong sini, gendong. Gendong. Ini lihat. Lihat nih. Ini loh. Disium. Lucu ya kau ya. Cakep ya kau ya. Ganteng ya kau ya. Eh, kau cewek apa cowok sih? Jatuh cinta sama kau itu. Monyetnya. Paling in love padamu itu. Tuh kau lihat-lihat. Ini loh, lihat nih.
Udah ya. Mbak Gemblung mau jalan-jalan dulu ya. Ya. Udah ya. Mbak Gemblung mau jalan-jalan dulu ya. Oke. I will walking around. Oke. Mong. Look at me. Kuda horse. Dah ya, dadah. Ya, Mbak Gemblung jalan-jalan dulu ya. Ya. Mbak Gemblung jalan-jalan dulu ya. Kiss me, please. Kiss me, kiss me. Mau kiss me. Jalan-jalan dulu ya, Pepe. Ya, jalan-jalan dulu ya, Mbak Gemblung ya. Ya. Ada apanya? Benang kok diambil? Oh, kamu tuh lucu loh kamu. Lucu kamu ya, kamu cantik loh, tuh lihat tuh, cantik loh kamu tuh, lihat tuh ya toh, ya toh cantik loh kamu ya, cantik ya. Udah ya, bebek. Oh, ini bagian anu packing ya Mbak Yu, packing di plastik ana sing di kerdus nggih. Kerja diniati ibadah, insya Allah dapat keberkahan Allah mereka Mbak Yu, nggih. Amin. Kerja niku digawe sing seneng, nggih to. Amin. Nek pas salat bareng kae ya kudu sing seneng. Nek ora seneng ya kepriye? Gusti Allah kan anu remen kalian tiang ingkang seneng timbangane sing sedih nggih to. Pun monggo dilajengaken. Iya, lan iki oh di petel-petel ngeten iki to. Oh dicuwer-cuwer nggih. Lah niki mangke di anu digoreng niki. Ditepungi to. Ditepungi nggih, Mbak Yu. Nggih. Tepunge bumbune napa niku kok gurih renyah. Ning garap kok pinter men ngoten lho. Oh ngoten nggih, ada rahasianya ya. Nggih, nggih. Anten goreng tok mau. Nggih. Oh lah niki bagian gorengi Mbak Yu. Oh niki to tepungnya nggih. Kok iso crispy nggih, renyah, gurih. Nah, guys, ini ya jamur yang sedang digoreng. Ada 3 penggorengan. Nah, ini jamur yang di sana itu disuwir-suwir dan dicampur dengan tepung. Ada bumbu rahasianya, gitu. Mbak Yu, di sana itu kan masih ada 2 tenaga, kok nggak dimanfaatkan toh? Di sana itu loh. Nggak nganggur itu, 2 nganggur. Nah itu nunggu ini loh, Mbak. Nunggu apa? Nunggu itu kalau udah di sepina atau dia korter. Oh, jadi maksud saya 2 tenaga itu monyet dan kuda. Itu kan tenaga. Ada tenaga kuda, ngoten to? Mbah Gemblung mengguyon mawon iki kok. Pun monggo dilajengaken. Iya, Mbah Gemblung mau jalan-jalan dulu. Mau ikut? Mau ikut? Ya. Mbah Gemblung mau jalan-jalan dulu ini. Emang kamu mau ikut? Ayo. Pindah dulu sana.
Itu kamu berteman sama kuda itu dulu ya. Oke. Oke. Sana. Nah, pindah. Tuh, temanmu tuh kuda itu ya. Sini pindah. Nah, gitu ya. Yang akur sama kuda itu kan temanmu ya toh. Akur yang rukun. Tahu enggak? Ya. Kamu bisa rukun toh sama kuda? Ayo dilus-lus yang rukun tuh. Kudanya juga baik sama kamu toh. Kalau hewan bisa rukun, masa manusia enggak bisa rukun? Ya, yang rukun. Ayo, itu ya. Nah, kuda dan monyet saja bisa rukun. Masa manusia enggak bisa rukun? Tuh. Oh, ya kan? Jangan kalah sampai sama anu dong. Oke. Nah, rukun agawe santoso. Tapi nek santoso ipene saya itu ya sing gawe bapakne karo ibune. Semuanya habis berapa itu? Empat porsi. Masuki itu kok belum berangkat, kayaknya kalau nggak siang ya malam. Wah, nggak nyambung ini. Ditanya habis berapa 4 porsi kok. Jawabannya Suki nggak masuk, maksudnya nanti malam. Nggak nyambung.